Halo teman-teman, welcome back to Go Rangers channel. Sore ini kita berada di salah satu dam yang ada di Gianyar yang katanya angker. Dan di sini pengalaman para pemancing yang sempat diganggu oleh sosok-sosok hitam besar dan ada wanita juga dan ada api terbang. Itu katanya saat orang mancing malam di sini. Nah, tadi jalan masuknya lewat sana tadi. Dari atas sana kita turun. Dan dam ini tersembunyi banget dari pinggiran jalan raya, nggak kelihatan dari atas sana teman-teman. Ada aliran air, aliran sungai di atas tuh. Oh, yang kecil ya. Nah, katanya sih di api-api itu di bagian sini teman-teman, di semak-semak ini. Aku coba turun ya. Gue gak diputer-puterin sama orang jahil. Nah, kalau di sebelah sana tuh ada gua, bekas gua penjajahan katanya. Ntar kita coba deket ke sana ya, mendekat ya. Ini sekarang airnya sedang surut teman-teman. Ini aku harus melewati jembatan ini dulu untuk menuju ke goanya. Oke, aku langsung naik aja ya. Kalau untuk masuk ke kebun sana sih lumayan semak ya. Ada pohon bambu juga. Oke, aku naik ya. Dan di pojok sana ada pura teman-teman, tapi aku nggak tahu itu pura apa namanya. Ya, surut banget airnya. Coba kita ke arah puranya dulu yuk. Kita lihat seperti apa. Di bawahnya, bagian situ ada jalan nggak sih? Harus terasnya di sini ya. Nah, di kanan kita ini hutan-hutan aja teman-teman. Kita getok-getok dari atas. Kayaknya di toko itu dah. Kalau malam ya, kalau malam bikin halu suara kayak gitu teman-teman. Kayaknya ada pekerja atau apa gitu di atas. Mantap. Banyak pohon kelapa. Hutan lebat sekali di belakang sana. Pasti asli. Nggak ada jalan deh kayaknya ini. Kayaknya buntu sampai puranya teman-teman. Sudah jalan ke belakang, coba kita tengok ya. Ini sih enggak ada, udah buntu ya. Udah buntu teman-teman. Aku balik aja ya.
Ngeri lihat jurangnya kayak gitu. Takut kepleset ya. Buntu-buntu. Kita nggak bisa mengikuti arus air itu. Mungkin ada jalan di sebelah sana mungkin ya, untuk tembus ke sungai di saluran ini. Ada penerangan sih. Oh, ada. Ada satu penerangan di sini. Ini ada kabel soalnya kulihat di pohon Jepun, pohon Kamboja nih. Aku langsung menuju ke guanya ya teman-teman ya. Kita cek guanya yuk. Sini ada pelindih juga. Coba ke pinggiran sini ya. Sos just tuh. Udah jalan turunan tuh. Maaf aku nunjuk tuh di sana pelinggih juga teman-teman. Bisa turun nggak sini? Ada tangga nggak di sini ya? Nah di sini agak dalam di sini nih, biru airnya. Beda sama yang di sana ya teman-teman ya. Di sini lebih biru airnya, kedalamannya beda nih. Ada pelinggih juga di sini. Pelinggih puranya kayaknya nih. Ada hubungannya pasti ya. Aduh, nggak bisa turun coy. Gimana caranya turun ini? Ada tangga, kira ada tangga. Wah, ini spot mancing bagus ini di sini nih. Kalian bisa lihat kan airnya biru. Bersih airnya nih. Nah, itu guanya, teman-teman. Itu guanya dulu gede katanya, sekarang udah kecil ya. Sekarang jadi saluran air dia. Air dari sawah di atas kayaknya deh. Jangan turun ini ya. Pengen aku tengok gua itu, no. Tapi kalau turun naik kayaknya nggak bisa deh. Kalau udah turun naiknya yang bingung ini. Lewat sana bisa ya. Bakar itu ya. Sudah, cari jalan dulu ya. Kayaknya lewat sini bisa deh. Bisa nggak sih? Aku takutnya tanya nggak bisa nih. Coba deh. Nanti urusan naikku belakangan aja ya. Ini prosotan nih. Bisa nggak sih? Aku pegang kamera lagi. Gimana coy, turun nggak nih?
Aku pengen tengok gua yang di sana loh. Biar sekalian kita review ya, biar rugi ke sini ya teman-teman ya. Oke, aku gantung kameranya di leher ya teman-teman. Semoga aman ya. Wih. Oke. Waduh. Yeah. Sorry, kameranya goyang-goyang. Alamat, gak bisa turun. Naik aku nih ntar nih. Kok gak ada tangga ya? Oke. Berhasil turun. Turun berhasil. Gak ntar pakai batang kayu itu deh naiknya deh. Ini pojokan. Semua gak ada tangga coy. Di sana ada tangga, paling pojok sana ada tangga, cuman ini jalannya keputus dah. Ini keputus. Gak bisa jalan di pinggiran jadi. Oke, kita tengok ya. Seperti apa guanya teman-teman. Maaf ya, suara arusnya mungkin agak keras di guanya. Itu serem banget, duh. Serem kalau ngeliat ke sana ya. Aku tengok nanti ada ular nanti coy. Takutnya ada ular. Dan ini pasir. Pasir. Wah, kalau diinjak ini. Wah. Aduh. Tenggelam kakiku nok. Hampir-hampir tenggelam. Cepet naik no. Anjir. Ya. Nggak bisa. Tuh tadi kakiku tenggelam di sana coy. Anjir lah. Ya. Hampir aku tenggelam di sini. Siapa yang nolong dong? Wih. Ini kayak lumpur hidup ya teman-teman ya. Hampir kesedot loh. Wih. Aku kira keras pasirnya ternyata kampret lah, nggak bisa nengok itu, hampir terserap pasir hidup aku nih, hampir saja coy. Kursi di kaki nih pasir semua. Ini yang kanan tadi hampir tenggelam kakiku. Tenggelam dikit aku pijakkan kaki kiri. Langsung kenok kakiku yang satu. Ya. Maaf ya teman-teman yang nggak bisa aku liatin goanya seperti apa di dalamnya. Karena tidak mungkin kan untuk menginjak pasir ini. Ini pasir hidup ini. Tidak keras dia. Tidak ada tumpukan tanah atau beton di bawahnya ya. Ini pure pasir nih. Hampir saja coy. Hampir saja aku tenggelam. Ah, aku balik aja dah. Aduh. Ah. Naik sekarang tuh. Aku cuci kaki di sana aja nanti ya, di atas ya, di aliran atas. Tadi dia di tangga tuh ya. Aku coba naik dulu dah. Ah, anjir. Tapi ini pasirnya nggak terlalu basah dia, cuman sedikit aja basah sih, sedikit basah. Ini nggak terlalu basah, dia nggak tembus kayak ada serapan air tuh nggak, cuman pasir basah gitu, jangan nggak ada pasir yang isi airnya. Maksudku nggak terlalu kadar airnya sedikit ya pasirnya. Coba naik di sini aja. Kuat nggak sih? Ini akar, bukan kayu biasa ternyata. Jangan lepas coy. Wih. Ini syukur ada apa namanya batu-batuan gini ya, hancur dia. Kalau sana mulus dia nggak bisa dipegang. Nah ini ada yang hancur aja, ini bisa dipegang ya. Jadi bisa naik ya kayak tangga dia. Oke.
Pelan-pelan. Oke, bisa. Man. Ini apa? Kayak ada kain. Apa ini ya? Biasa tuh apa yang ditanemin? Nih, gugus air. Ah, udah. Takut terjadi apa-apa nanti. Oke lah teman-teman, aku naik dulu ya, mau cuci kaki di atas di saluran tangga air yang tadi ya, saat opening itu. Jadi maaf sekali lagi nggak bisa review untuk goanya, gua peninggalan sejarahnya. Nah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di share, di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.